kotor, jijik dan meloyakan. Entah bagaimana penduduk flat Teluk Indah di Perai Pulau Pinang ini boleh meneruskan kehidupan seharian di kawasan kediaman yang tidak ubah seperti pusat pelupusan sampah. Tanpa mempedulikan aspek kebersihan dan keselamatan, sampah-sampah seperti sisa makanan, lampin pakai buang, pakaian terpakai termasuk tilam lama dibuang sesuka hati dari tingkat atas. Sampah-sampah itu bertebaran di atas lantai hingga berulat dan dihurungi lalat. Situasi itu mendapat perhatian Presiden Pinang Front Party, PFP, Dato' Patrick Oi. Sementara itu, menurut pengerusi komuniti flat Teluk Indah, R. Subramaniam, sudah banyak usaha dilakukan beberapa penduduk bagi membersihkan kawasan flat mereka. Namun, ia hanya akan bertahan beberapa jam sahaja sebelum keadaan kembali kotor. Kami dah beritahu dengan YB. YB dah beritahu jangan cari kontraktor. Bila cari kontraktor, kontraktor beritahu dengan kami, you siapa. Lepas tu orang belah dia, sebelah orang kuat, beritahu siapa pakai kontraktor. Jangan lupa subscribe.